الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Azan asar jam 15.47 menit ya. Oke, masih lama. Oke, kita bahas ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kita akan membahas apa yang selalu kita bahas, yaitu kita membedakan diri ya. Kita membedakan apa bedanya musibah, ujian, cobaan, dan bala. Pernah dengar kata-kata musibah? Pernah dengar kata-kata ujian? Pernah dengar kata-kata cobaan? Pernah dengar kata-kata bala? Bedanya apa? Lupa. Lupa. Baik, kita harus tahu beda keempat kalimat ini supaya kita tujuannya bisa mengukur diri kita. Kalau ada sesuatu buruk terjadi pada diri kita, kita harus tahu apakah ini cobaan bagi kita, ujian bagi kita, bala bagi kita, atau musibah bagi kita, supaya nanti ada jalan keluarnya. Ya, kita akan bahas ini semaksimal mungkin. Ibu-ibu lupakan dulu jemuran, kita selesaikan dalam waktu beberapa menit ke depan. Cocok? Yang pertama, ada yang namanya musibah. Apa namanya? Musibah itu biasanya turun kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak taat. Dan biasanya musibah ini tak tertahankan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering sampaikan tentang istidroj. Apa namanya? Istidroj. Apa namanya? Istidroj itu adalah orang yang dia selalu banyak sekali. Orang istidroj itu adalah orang yang banyak nikmat. Dia banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi dia tidak taat. Apa kata Allah? Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak zakat, ini nikmat. Kau makan riba, ini nikmat. Kau nutup buka aurat, ini nikmat. Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Hatta kapan? Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu nanti secara mendadak. Ujung-ujungnya setruk mendadak, rumah terbakar mendadak, ya PHK mendadak. Maka jangan pernah iri dengan orang yang nikmatnya banyak tapi dia tidak taat. Itu orang sedang istidroj. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepadanya walaupun dia maksiat. Allah kayakan dia, Allah mapankan hidupnya walaupun dia maksiat, walaupun dia melanggar hukum Allah, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah yang dinamakan dengan istidroj. Jadi jangan iri nengok orang yang sedang dunianya bagus tapi dia tidak ibadah. Kita jangan iri, itu orang sedang istidroj. Biasanya orang-orang yang istidroj ini, awalnya dia beristidroj, ujungnya dia akan datang musibah. Bu, maaf, kalau ada hidup kita ini yang aman-aman aja, hidup gak ada masalah,
kita enggak terlalu ibadah, ibadah kita biasa-biasa aja, zakat enggak kita bayar, aurat kita buka keluar rumah, tapi enggak ada masalah hidup kita ini, enak-enak aja hidup kita ini, hati-hati Bu, jangan-jangan kita istidroj. Orang yang istidroj itu adalah orang yang tidak ditegur oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Lu mau tak sholat terserah, lu mau tak ibadah terserah, lu mau judi terserah, Allah kasih nikmat sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Na'udzubillah. Maka ingatkan kepada anak ibu yang sedang kerja sekarang, jangan tinggalkan sholat nak, jangan tinggalkan puasa nak. Kalau gajimu lebih dari 7 juta, keluarkan zakat nak. Kenapa mak? Mak tidak mau engkau banyak rezeki, tapi engkau tidak taat. Kenapa emangnya mak? Kata Ustazah Nela, kalau rezekimu banyak, hidupmu enak, tapi kau tak sholat, ujung-ujungnya kau akan kena musibah. Kok gitu mak? Karena nama kelakuan macam kau ini, namanya istidroj. Silakan kita mapan, silakan kita bekerja, tapi jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa. Kalau ada penghasilan lebih 7 juta, kita keluarkan zakat supaya tidak istidroj. Karena konsep hidup ini, semakin tinggi nikmat, sebagian naikkan ibadah, kan gitu. Semakin tinggi nikmat, kemudian naikkan ibadah. Semakin tinggi nikmat, naikkan ibadah. Kalau nikmat tinggi, ibadah enggak naik-naik, pasti istidroj. Makanya kenapa Pak Ustadz udah capek-capek bilang ya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, puasa, 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 ganti puasa, ganti puasa, ganti puasa, keluarkan zakatnya, udah bertukus lumus Pak Ustadz berceramah, tak juga dikerjakan, sementara nikmat Allah banyak, nanti ujung-ujungnya akan jadi musibah, dan musibah itu berat, ujung-ujungnya stroke mendadak, rumah terbakar mendadak, ya, PHK mendadak, jatuh bangkrut mendadak, itulah yang dinamakan dengan istidroj. Betapa banyak orang yang memakan riba, ujung-ujungnya jatuh bertukus lumus, susah hidupnya, dan kalau tidak bertaubat dia tidak akan kembali lagi. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, simpel aja. Kalau kita merasa hidup kita aman-aman aja, tetapi kita tak taat, tidak ada masalah, tapi kita tak taat, tidak ada masalah, tapi kita nggak baca Quran, hati-hati, saya takutnya kita sedang istidroj. Jadi masalah dalam hidup itu bagus. Kalau tidak ada masalah itu susah. Saya kalau hidup saya mana-mana aja 3 bulan saya ragu itu. Ini apa ibadah saya kurang ya? Jangan-jangan istidroj. Na'udzubillah. Oke? Yang pertama adalah musibah. Musibah itu diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Oke? Nah, kadang-kadang saya sering dengar teman saya ngomong kayak gini, Nel, iya, itu tetangga saya, orangnya susah, nabungnya lama, dia mau kurban. Pas dia udah mau kurban, sakit anaknya, gak jadi dia kurban. Ini ada orang biasa, nabung untuk kurban, pas lagi mau kurban, sakit anaknya, gak jadi dia kurban. Sementara saya, Nel, cari uang gampang aja nyo. Pas mau berkurban, gak ada pakai-pakai sakit anak do. Kurban aja nyo. Aman aja hidupku nyo. Itu saya bilang sama dia, ya hati-hati. Jangan-jangan kamu istidroj. Jadi kalau gak ada masalah, hati-hati. Jadi kalau ibu ada masalah hidupnya, mantap. Oke. Okay. Ya, itu ujung-ujungnya. Karena istidroj itu orang yang Allah diamkan, Allah cuekin, Allah biarkan. Mau engkau enggak sholat, Allah biarkan. Na'udzubillah. Oke? Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya ujian. Musibah untuk orang yang maksiat. Yang kedua, ada yang namanya ujian. Ujian ini adalah untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang baik. Coba ibu yang saya sayangi karena Allah, saya katakan punya mahasiswa. Lalu mahasiswa saya ini rajinlah datang. Dia masuk kelas setiap hari, dia duduk bangku paling depan, lalu makalah yang saya minta dia kerjakan, aktif dia bu. Ujian akhir tengah semester dia datang, dia rajin datang ke sekolah.
Tahu-tahu waktu ujian akhir semester cuma 45 menit waktunya. Sakit mah dia, tak datang dia ujian. Padahal dia orang pintar. Dia duduk paling depan. Kerja kelompok aktif tampil ke depan, makalah dikerjakan, ujian tengah semester dikerjakan. Tahu-tahu waktu ujian akhir semester dia sakit mah, masuk rumah sakit, dia tak datang ujian. Kira-kira bisa saya luluskan enggak? Bisa. Bisa lulus enggak? Enggak ujian gimana bisa lulus? Kalau enggak ujian enggak bisa lulus. Maka dia bisa lulus kalau dia ikut ujian susulan. Tapi kan tetap ujian. Paham nih? Bayangkan Bu, satu semester dia rajin Bu. Jadi tak ada nilai itu. Tak ada nilai ujian. Tak ada nilai ujian, nilainya. Tidak pengaruh nilainya dengan proses dari bulan pertama sampai bulan ke-6 ke depan itu kan ada proses. Iya, jadi kan ada namanya dalam perguruan tinggi itu berapa persen nilai ujian akhir semester, berapa persen nilai ujian tengah semester, berapa persen ujian hari, tugas harian. Karena yang paling tinggi itu nilai ujian akhir semester. Kalau dia nggak ujian, maka secara rata-rata E dong. Maka dia harus ujian. Jadi maksudnya apa? Setaat apapun ibu, serajin apapun ibu sholat, kan gitu tuh. Serajin apapun ibu baca Quran, semantap apapun ibu sholat malam, kalau enggak diuji, enggak naik kelas. Nah itu dia. Itu ibaratnya. Paham nih maksudnya nih? Nah coba kita balik tadi ke saya. Saya mengajarkan sebuah ilmu kepada mahasiswa saya. Mulai dari tugas harian, tugas mingguan, tugas bulanan, ada makalah, saya mengisi ceramah, kemudian dia menjawab soal, lalu kemudian saya selalu memberikan materi-materi ke mahasiswa saya. Lalu nanti waktu ujian akhir semester, coba jawab, kira-kira saya ngasih soal untuk mahasiswa saya ini yang sudah saya ajarkan soalnya atau soal lain yang belum saya ajarkan? Soal lain. Ujian. Apakah materi ujian ini saya berikan yang sudah pernah saya ajarkan atau yang belum pernah saya ajarkan? Pasti yang sudah pernah saya ajarkan. Yang saya bisa ukur nih mahasiswa saya bisa dapat menjawabnya, betul? Allah ngasih ibu ujian gitu juga. Allah ngasih kita ujian itu sudah Allah ukur yang sesuai dengan kemampuan kita. Paham maksudnya nih? Nah, jadi kalau musibah itu untuk orang yang maksiat biasanya tidak terukur, berat dia. Tapi kalau ujian itu biasanya terukur, memberikan kita ujian yang kita mampu mengerjakannya dengan baik. Makanya ada dalil yang sering dibilang oleh Pak Ustaz, apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Apa tujuan ujian datang? Ada macam-macam. Saya jelaskan. Saya ulang sebentar sebelum saya lanjutkan. Jadi ujian itu adalah Allah berikan kepada orang yang beriman dengan tujuan supaya orang itu semakin lebih beriman lagi. Sama dengan saya berikan ujian kepada mahasiswa saya supaya dia naik kelas lagi. Dan kalau dia sudah naik kelas, maka dia menjadi kakak kelas. Kan begitu? Kalau dia nggak lulus, dikasih ujian lagi nggak? Dikasih remedial. Remedial, dikasih ujian terus sampai lulus. Maka saya ingatkan kepada kita semua, apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Luluskan, Bu. Kalau enggak, itu-itu lagi ujiannya nanti. Saya ambil sebuah contoh, misalnya kita nih hidup kan banyak problem. Kita udah ustazah, saya udah taat, saya udah rajin ke masjid, saya udah majelis taklim, saya udah ibadah. Tapi suami saya tak sholat. Saya ingatkan dia, bang sholatlah bang, bang sholatlah bang, bang sholatlah bang. Iya dek, sholatlah bang, haribut aja dek, pergilah ke situ, sholat dia sendiri. Sakit hati kita, ujungnya terlawan sama kita. Terserah kau lah bang, masuk neraka terserah mula bang. Berarti suami ini kan ujian bagi kita. Maka jangan sampai terpancing emosi kita. Kalau terpancing emosi kita, maka kita tak lulus ujian. Maka mengingatkan suami yang tak sholat, tidak boleh menyakiti. Hanya boleh mengingatkan tanpa menyakiti. Nah itu apalagi seperti itu.
Kita di akhirat ini masing-masing aja ke Bu. Kalau ada suami anak tak sholat, tugas kita ingatkan, doakan. Tidak boleh kasar kepadanya. Karena pada akhirnya dia tanggung jawab dirinya sendiri. Kita memang pengen semuanya kita nih masuk surga, Bu. Tapi kan kalau udah kita usahakan gak bisa gimana lagi. Paham gak nih maksudnya ini? Misalnya kita diuji oleh orang luar. Orang yang suka zolim sama kita. Orang suka fitnah kita. Orang suka gosipkan kita. Padahal kita gak ngapa-ngapain. Kita baik-baik aja. Kita berbuat baik sama orang lalu dibalas dengan kejahatan. Kita berbuat baik dibalas dengan pengkhianatan. Kita udah baik-baik di masyarakat tetap aja kita difitnah. Itu kan ujian. Harus lulus. Lulusnya gimana? Ibu harus bisa tahan dengan itu semua. Jangan difikirkan, lakukan ibadah seperti biasa. Selagi ibu masih fikirkan, masih pusingkan, maka ujian ibu gak bakal lulus. Ada masalah yang sama, ibu bakal pusing lagi. Maka di usia ibu yang sudah 50-60an, gak usah banyak-banyak fikir lagi, Bu. Sekarang ini gimana caranya kita bisa masuk surga? Kalau suami tak mau sholat, anak tak mau sholat, ya. Kemudian tetangga bikin sakit hati, kawan-kawan bikin kita kesal, gak usah dipikirkan. Sekarang gimana ceritanya kita kumpulkan ilmu, kita masuk surga. Karena yang lain itu cuma ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi ujian itu kalau kita baik, hidup kita tetap gak baik, itu ujian. Ustazah, saya udah rajin ke masjid, udah taat, udah sholat, anak saya melawan juga, itu ujian. Paham gak nih maksudnya nih? Ya ustazah, kata ustazah kalau kita sedekah nanti kan kita dapat rezeki banyak. Saya sedekah di masjid, keluar dari masjid hilang motor saya ustazah. Cuman itu ujian Bu. Allah pengen lihat. Lu kalau gua hilangkan tuh motor, tetap sedekah gak besoknya? Kalau ibu pikir percuma sedekahnya hilang juga motor kita nyawa, berarti gak lulus ujian tuh, paham gak nih? Kata Ustazah Nela, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan berikan pahala 700 kali lipat. Sedekah 2.000 di masjid, enggak ya? Sedekah 100.000, cus! Keluar masjid, hilang motor. Wih, cemana ini? Kata Ustazah kalau sedekah, banyak Allah ganti. Ini malah hilang motor. Di situ ibu diuji. Apakah ibu tetap besoknya sedekah? Atau ibu berpikir, gak usahlah sedekah, hilang juga motornya. Berarti yang kedua itu, ibu gagal ujian. Ujian itu Allah ingin membuktikan kesetiaan kita. Kira-kira dengan kita dikasih susah, kita masih tetap ibadah gak? Kalau masih tetap ibadah, bagus. Kan ibu sering dengar kata-kata kayak gini gak? Ustazah, semakin saya rajin ibadah, semakin banyak ujian hidup saya. Semakin saya banyak ibadah, semakin susah saya. Pernah dengar gitu? Ah, itu sama dengan ibu ngomong ke suami kayak gini. Bang, sejak dekat dengan abang, susah hidup saya. Sama dengan itu, apa rasanya Allah digitukan coba? Gak boleh ngomong-ngomong kayak gitu lagi. Ustazah, kata ustazah sholat 5 waktu, puasa. Semakin saya taat, semakin saya hijrah, semakin banyak ujian hidup saya. Gak usah ngomong-ngomong gitu. Sama dengan ibu ngomong ke temannya, besti, sejak dekat dengan engkau, pusing aku. Sama dengan itu. Kadang-kadang saat kita ibadah, kita puasa, kita taat, Allah kasih kita ujian, Allah sakitkan anak kita, Allah susahkan keuangan kita. Allah tuh pengen lihat, saat aku susahkan, kamu tetap ibadah gak? Nah kalau kita susah, kita lagi rezeki kurang, badan sakit, tumit sakit, kaki sakit, kita tetap ibadah, apapun yang terjadi, berarti kita lulus ujian. Allah tuh pengen menguji kesetiaan kita. Maka saya berpesan kepada kita semua, ibadah itu bukan tergantung nasib kita. Ustazah, nasib saya lagi susah, utang saya banyak, apa yang harus saya lakukan? Sholat duha, kata saya. Dibawanya sholat duha 4 bulan. Rupanya utangnya tidak terbayar-bayar. Kenapa ibu ustazah? Saya udah sholat duha 4 bulan, utang tidak bayar-bayar ustazah. Sholat subuh, iya enggak? Enggak ustazah, duha aja. Mana bisa? Jadi, keutamaan itu semua adalah kalau kita dekat dengan Allah. Jadi
ibadah itu bukan karena kita sesuai kebutuhan kita, tapi ibadah itu adalah tetap dekat sama Allah apapun kondisi kita. Mau kita susah senang, tetap sholat. Mau sakit kaki, sakit lutut, tetap sholat. Dengan sakit kita semakin sholat, semakin sakit tetap kita sholat. Ada orang makin sholat makin sakit. Ya, dia sakit kaki makin sholat makin sakit. Ujung-ujungnya dia cuma bisa sholat dalam keadaan baring. Apapun kondisi kita, yang wajib tetap wajib. Nutup aurat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, sholat wajib. Mau susah atau senang wajib. Enggak bisa saat susah aja kita dekat sama Allah. Berarti kita enggak setia. Kadang-kadang Allah kasih kita ujian. Tujuannya apa? Supaya kita bentang sejadah di tengah malam kita kembali kepada Allah. Masalahnya manusia nih, kalau lagi susah dia bentang sejadah tengah malam. Nanti baik lagi hidupnya, hilang sejadahnya lagi. Nah, na'udzubillah. Ya kan, lagi susah hidupnya, lari anaknya, lari suaminya, dia baca Quran tiap hari. Nanti datang anaknya, datang suaminya, mana letak Quran? Tak tahu aku di mana letaknya. Coba. Jadi saya berpesan kepada kita semua, khususnya diri saya. Ibu-ibu, apapun nasib kita, tetaplah dekati Allah. Ketika kita mendekati Allah, sudah pasti ada ujian. Enggak bisa ibu lari. Allah itu pasti ingin menilai kita. Ketika Allah susahkan kita, kita masih tetap ibadah enggak? Ibu aja dengan suami suka menguji dulu kan? Sebelum jadi suami kan? Suka diuji. Abang ini setia enggak sama aku ya? Setia enggak sama aku ya? Kalau aku tak penuhi keinginannya, setia enggak ya? Kan kayak gitu. Jadi tetaplah ibadah apapun yang terjadi. Karena kalau tidak, jadinya istidroj. Oke? Paham ya? Jadi saya kalau ada problem, saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, Engkau pengen lihat betapa setianya saya, apapun yang terjadi kita tetap ibadah. Nanti masalah selesai sendiri karena Allah. Insya Allah. Oke? Nah, yang pertama adalah musibah. Itu turun kepada orang yang maksiat. Kedua adalah ujian. Turun kepada orang-orang yang taat. Jadi, ustazah bisa enggak kita nih rajin ibadah tapi enggak ada masalah? Enggak bisa. Susah. Cuman bedanya, oh, bisa enggak kita ini banyak ibadah tapi merasa enggak ada masalah? Itu bisa. Karena orang beriman dia mengecilkan masalah. Jadi dia lebih tenang hidupnya. Walaupun masalahnya ada. Sampai nanti orang beriman ini akan dibilang oleh orang lain, kalau aku jadi engkau tak tahan aku. Karena kita beriman kita tahan. Oke? Yang ketiga ada yang namanya cobaan. Musibah itu biasanya lama. Lama dia jahat, lama dia zolim, lama dia tidak taat, lama kelamaan blek dikasih musibah. Makanya jangan berbuat jahat, Allah itu tegur kadang-kadang menunda dan akhirnya berat. Kemarin ada kasus seorang adik yang menguasai harta warisan. Dia adik beradik 4 cewek semua. Adiknya menguasai harta warisan. Lalu kemudian berpuluh-puluh tahun setelah itu dia punya anak ya, punya anak. Baru dapat kabar, ternyata 4-4-nya anaknya enggak ada yang bekerja sama sekali. Tidak ada yang jadi orang sama sekali. Padahal maknya adalah hartawan yang memakan warisan dan menzolimi 3 keluarganya, 3 saudaranya. Allah biarkan 20 tahun dia hidup senang. Tapi efek sampingnya, anaknya tidak ada yang bekerja satupun. Dan menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Orang tuanya pun sudah tua, sudah mulai susah. Satu keluarga hamburadur. Karena musibah yang Allah berikan, karena akibat istidroj yang mereka lakukan. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Dan yang ketiga adalah cobaan. Benar ya? Cobaan. Cobaan ini kalau musibah jangka panjang. Kalau ujian jangka panjang. Kalau cobaan ini jangka pendek. Diberikan kepada orang yang beriman, supaya orang beriman ini tidak jadi berbuat jahat. Contoh misalnya, ibu mau pergi ke pasar, ya, lalu suami gak ngizinkan. Pergi ke pasar dulu bang, ke kedai aja lah dulu. Pasar lah bang, ke kedai lah dulu. Abang ini ribut betul, pergi aku bentar. Pergi ibu ke pasar 7 lungkang ibu. Itu berarti dicoba langsung. Langsung ditegur, paham gak saya ini? Nah, itu cobaan. Dek, iya, buatkan abang
mie goreng. Tunggu dulu bang, film dulu bang. Tunggu iklan film Suara Hati Istri ini dulu bang. Tepatlah deh buatkan, tunggulah dulu bang. Ujung-ujungnya pas dibuatkan kenyak minyak panas, langsung dicoba, langsung diingatkan. Kita ini pengennya dicoba, bukan dikasih musibah. Kalau musibah tadi Allah, Allah apain? Allah diamkan. Kalau cobaan, langsung diingatkan. Dan biasanya diingatkan karena untuk orang-orang yang taat, yang baik. Terakhir adalah yang keempat, bala. Bala ini beda lagi. Kalau musibah karena perbuatan kita, kalau ujian karena perbuatan kita, kalau cobaan karena perbuatan kita, kalau bala adalah orang lain melakukan dosa, kita mendiamkan, kita kena bala. Misalnya ada satu kampung orang yang berzina di satu rumah. Udah siang malam, laki-laki datang ke rumahnya berganti-gantian. Lalu kemudian kita tahu. Apa kata kita? Ah, biar ajalah. Ah, dosa kan tanggung masing-masingnya. Biar ajalah. Udahlah, dia-dia kita-kita. Gak usah tegur lagi, yang penting gak ngerugikan kita. Lulu gua-gua. Udahlah, biar ajalah. Kita biarkan pelaku maksiat itu, maka kita juga kena bala. Bala itu bisa berupa rumah tangga kita berantakan. Bisa berupa banjir. Bisa berupa kita menjadi kurang rezeki. Bisa berupa kita jadi ribut dengan keluarga. Satu daerah ini macam-macam bala yang terjadi. Maka idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Agama Islam tidak menyuruh kita untuk mengurus diri kita sendiri. Gak ada ibu harus pakai bahasa, udahlah dia-dia, saya-saya, lu-lu, gua-gua, kita masing-masing ajalah. Ya, dosa tanggung masing-masing. Agama Islam tidak pernah menyuruh diri kita mengurus diri kita sendiri. Agama Islam menyuruh kita mengurus orang lain. Gimana orang lain itu bisa taat? Gimana orang lain itu bisa tidak maksiat? Gimana orang lain itu bisa keluar dari dosa? Makanya ada dalil, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kita sampai kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Maka siapapun yang mendiamkan kesalahan berarti melakukan kesalahan yang sama. Kalau ada teman ibu berbuat salah, ibu tak boleh diamkan. Ibu harus ingatkan. Kalau ibu diamkan, maka ibu melakukan kesalahan yang sama. Hanya saja ketika mengingatkan, khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang dengan bahasanya. Jangan ibu pakai bahasa hadis pula. Woi, Rasul pernah bersabda. Ha, jangan. Ibu pakai bahasa ibu yang tidak menyinggung, yang tidak melukai dia. Berubah atau enggaknya dia, urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Nah, makanya di penghua. Terus gimana ustazah? Ini ada musibah, ini ada ujian, ini ada cobaan, ada bala. Jadi kesimpulan kajian kita gini. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu, misalnya katakan na'udzubillah suami kita sakit, anak sakit serentak. Ini pura-puranya nih. Suami sakit, anak sakit, orang tua sakit serentak. Kita pikir dulu, Bu. Kira-kira ini musibah, ujian, atau bala? Kalau cobaan kan langsung. Kita cek. Kalau kita ini tidak sholat, kita ini tidak puasa, kita ini tidak bayar zakat, kita ini tidak pernah ke majelis taklim, aurat kita buka-buka, kerja kita ngomongin orang terus, kerja kita nyakitin orang terus, kerja kita ini menzalimi orang terus, itu musibah. Kalau dia musibah, jalan keluarnya beda. Kalau dia musibah, jalan keluarnya bertaubat. Paham gak nih maksudnya ini? Maka harus lakukan sholat, puasa, ya, kemudian keluarkan zakat, kurangi nyakitin hati orang, jangan zolimin orang. Harus hijrah. Oke? Okay? Nah, sekarang, yang kedua. Tadi anak sakit, orang tua sakit, bapak sakit gitu ya. Kita ini udah taat. Kita udah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ke masjid, rajin ibadah. Tahu-tahu hidup kita susah juga. Anak sakit, suami sakit, orang tua sakit. Blek, berarti itu ujian. Kalau dia ujian, bagus.
biasanya kalau dia ujian, ibu tidak perlu melakukan apapun. Ya, ibu hanya tetap melakukan ibadah sampai masalah ibu kembali normal. Sampai nanti suami akan sembuh sendiri dengan kita rawat, orang tua akan sembuh sendiri dengan kita rawat, anak akan sembuh dengan kita rawat. Nah, ketika kita sudah bisa melewati ujian itu, nanti kita naik kelas. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya nanti suatu ketika, ibu kan udah naik kelas tuh, udah kakak kelas. Nanti kalau ada orang yang curhat sama ibu, "Ndek, pusing kepala nih, anak saya sakit." Nah, ibu udah bisa ngomong, "Masih mending kamu cuman anakmu yang sakit. Aku pernah yang sakit, suamiku, anakku, mertuaku semua sakit. Alhamdulillah aman-aman aja. Udah pokoknya kamu tenang aja." Bisa nasihatin orang kan? Kenapa? Karena udah naik ke kelas. Paham nih? Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, baik-baik, ngomongnya baik-baik, gak ada kasar-kasar. Difitnah orang juga. Kalau difitnah orang juga, kemudian dizolimin orang juga, tenang aja, tetap ibadah. Itu aja jalannya. Sampai kita sabar. Kan kalau kita udah sabar, ketika difitnah orang, dihina orang, digosipin orang, kita naik kelas tuh. Nanti kita naik kelas, suatu ketika akan ada orang yang cerita sama kita, dia adik kelasnya kita. "Bu, saya ini dizolimin orang, difitnah orang." "Ala bu, masalah kecil itu. Saya juga kemarin kayak gitu, aman aja kok semuanya. Kalau kita diam semuanya aman." Sudah bisa menasehati. Kenapa? Karena sudah kakak ke kelas. Makanya ujian tuh harus lulus supaya jadi kakak kelas. Iya, ujiannya lulus biar jadi kakak kelas. Selama ibu masih mengeluh, baru diuji sikit ngeluh, diuji sikit ngeluh. Itu aja nanti masalah hidup kita. Harus lulus. Orang-orang yang sudah lulus dengan ujian rumah tangga, dia lebih kuat. Nanti ada orang yang curhat sama dia, "Oh, rumah tangga aku lebih parah, tapi aku bisa melewatinya." Udah kakak kelas. Tapi kalau baru difitnah, digosipin sikit, ibu nangis, tak tidur 3 hari 3 malam, tak makan. Nah, tak naik kelas, remedial terus. Nanti ada orang curhat, "Aku digosipin." "Aku juga loh." Ya, sama-sama adik kelas, udahlah. Oke? Nah, itu jalan keluar. Kalau musibah, jalan keluarnya hijrah. Iya kan? Pindah. Salatlah, puasalah, taatlah. Allah itu kalau mau menjatuhkan kita gampang, bulat sikit balik selesai sudah. Kemudian yang kedua, cara biar keluar dari ujian adalah tetap ibadah, nanti dia selesai sendiri itu masalahnya. Karena masalah kalau ujian itu ringan aja biasanya. Yang ketiga, cobaan. Cobaan itu Allah berikan kepada kita untuk mengingatkan kita. Tinggal balik aja, "Bang, maaf ya bang. Tadi ya marah-marah sama abang. Ujung-ujungnya aku tuh julungkang bang." Gitu ya. Tinggal minta maaf aja. Dan kalau yang terakhir, dia adalah bala. Ibu jangan pernah diamkan kesalahan. Tapi mendiamkan kesalahan, ibu kena bala. Caranya gimana? Bisa ibu langsung sampaikan ke orangnya. Bisa ibu melalui Pak RT, bisa melalui temannya, tapi jangan menggosipkan dia. Ini kita kadang-kadang ada kawan kita salah, kita tidak mengingatkannya, malah menggosipkannya. "Tengoklah tua, tengok tua, tengok tua, tengok tua." Bayangkan jahatnya kita, gimana bala itu gak datang, udah pantas kita dapat bala. Kalau orang salah, malah kita gosipin, bukan kita ingatkan, apalagi kita temani. Maka saya sering bilang kepada jemaah, kalau ada teman kita salah, saudara kita salah, tidak bisa kita mengingatkannya, tidak bisa kita menematinya, minimal jangan bikin susah hidupnya dengan ghibah kita. Ini udahlah orang salah, tapi malah ditekan pula. Wajar orang yang menekan itu hidupnya bakal susah. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Ya, ketika kita berbuat baik kembali kepada kita, berbuat jahat kembali kepada kita. Demikian. Semoga hanya kita yang bisa mengukur diri kita. Apakah itu musibah, ujian, cobaan, bala. Jangan diukur diri orang, itulah musibah itu. Jangan ya. Oke, diri kita saja. Allahu a'lam bishawab ala hadzihi niyah. Al-Fatihah.